kembali lagi bersama gue, si Miau. Kali ini gue akan nerusin di Evil Within, game horror kita, saudara-saudara. Sorry banget kalau kemarin nggak sempet posting sama sekali teman-teman karena banyak ada kesibukan, tapi sekarang udah selesai semuanya. Gue harap untuk kedepan-kedepannya gue tetap bisa buat satu hari saya dua video, teman-teman. Let's go, as we continue this game. Oke teman-teman, kita udah dalam gamenya dan so far so good, gue suka banget dengan game ini teman-teman. Intensnya dapet, horornya dapet, suara efeknya bagus banget. Dan gue melihat tiga, oh ini bukannya polisi yang mati gue baru lagi mikir mau ngomong apa, tiba-tiba dikagetin sama suara bangunan yang udah mau runtuh. Ini kenapa sih, gempa bumi atau apa sih? Ini tiga polisi yang gue lihat di video. Gua akan keluar dari tempat ini kah? Oke, ini pintu masuk gua. Mungkin enggak tahu. Oke, gua akan keluar. Oke, gua ada di luar, teman. Apa yang terjadi? Kastanyal, Castellanos. Wow. Why? Kenapa? Hey. Tapi Jojo sama Kidman di mana? Oh my god, kenapa ini? Kenapa ini kota jadi hancur begini, bro? Cuma gara-gara assassin yang kemarin. Gak mungkin banget. Wow. Itu dia assassinnya, bro. Oh, itu Kidman. Ada dokter. Itu siapa itu? Jojo mana? Joseph. Man, I'm sorry, yeah. But you never came out. I waited, but... Please, settle down. Joseph, teman-teman. Leslie. Oh, itu namanya Leslie. Oke. Okay. Shit. There's no going back. Ini udah kayak film 2012, teman-teman. Lagi nyetir mobil di belakang, kotanya lagi hancur. Keren. Oke. Get going. Oh my god, intense banget di kota, bro. Ada apa itu? Kerennya jatuh, bro. Keren. Hampir saja, saudara-saudara. Wow. Oke, sudah aman kah? Karena gua nggak ngeliat gempa bumi lagi. Tapi biasanya game horror penuh dengan surprise. Masih ada gempa bumi ya teman-teman. Tunggu dulu. Ini gempa bumi. Bergeser, bro. Shit. Wow. Kotanya bergeser, bro. Gila abis. Ini polisinya hebat juga nyetirnya. Gejap. Wow. Gila, kotanya hancur begitu, bro. Dan satu hal yang aneh di sini, teman-teman, gue sama sekali nggak lihat manusia di sekitar. Ini kenapa lagi? Ini namanya tadi Leslie. Are we cut off from everyone? Everyone must be dead. What? Gak mungkin. Everyone all right back there? Masa iya cuma tersisa 1, 2, 3, 4, 5 5 doang? Gak mungkin. Fine. We will be once we're far away. Fine. Agak aneh dia. Rambutnya warna putih, kulitnya warna putih. Oh, asasinnya. OMG. No. Fall. Apa yang terjadi? Oh my god, cutscene-nya sih intense banget ini, bro. What? Ben. Ikut-ikutan gua. Okay. Chapter 1 clear. Okay, nice toh. Akhirnya gua bisa save game. Dan teman-teman, langsung kita lihat next chapter dari game ini.
gue akan ketemu lagi nggak sama si gendut pakai chainsaw itu, bro. Bener-bener ngeri dia, bro. Yang paling keren sih assassinnya, gue kayak agak terkagum-kagum dengan assassin yang ada di sini, bro. Keren banget, dia bisa ngilang, bisa bunuh orang dengan cepat, bro. Ada apa ini? Siapa gue? Halo? Kok dia? Oh iya, gue kan jatuh dari tebing. Terus kayaknya ada orang yang nolongin gue. Inikah? Ini dokter sama suster di depan gue. Kayaknya gue udah kritis banget ini, bro. Mata gue udah merah-merah gitu. Kayak udah mau mokat. Hai dok, kunaon what happen iki? Nah dok, kok lu diem aja sih dok? Oh my god, gue mau dibawa kemana lagi ini? Ini kayaknya rumah sakit nih. Tapi rumah sakit kok gelap banget ya. Oke, mau dioperasi gue. Emang ada apa dengan badan gue? Well, I don't know bro. I don't know. Ini lampu operasi. Oke. Siapa yang akan operasi gua? Jangan bilang nanti asasinnya tiba-tiba muncul. Oh my god, what is that? What is that? Oh my god, apa itu? Oh my god, zombie? I know, bro. Mimpi. Mimpi, bro. Mimpi, oke. Oke, space to pick up. Apa nih? Bodies found in Lakeside Town. Cause of death remains mystery. More than dozen what found in Phyllis? Oh my god. Jadi benar-benar ada pembantaian di kota ini, teman-teman. Oke. Okay. Let's go. Let's we continue this game, bro. Di sebelah kiri itu ada cairan. Ini apa ini cairannya? Itu cairan buat apa ya? Kok gue nambah 100 cairan? Kastanyel? Apa yang terjadi? Kastanyel gue udah gak pincang. Tapi kok dia megangin perut ya? Mungkin dia lapar, bro. Belum makan ya? Eksan? Kecoa! Banyak amat kecoanya! Wow! Kecoanya mengarah ke atas. Oh, ada orang. Jesus! Jesus! Are we awake? Is everyone else all right? The city. Whatever are you talking about? You are the only soul here. What? Right now. What? Susternya aneh, bro. Susternya aneh, bro. Ada mirror. Susternya ke kanan, maka gua akan ikutin susternya, bro. Suster. This place is necessary for you. You're always welcome here. I've been hospitalized. I'm afraid I cannot answer that. Oh my god. Please, sign in here. Sign in? For what? Come on. I don't want sign in. Without what is this? In. Oh? Sign in-nya buat nge-save? Okay, bahkan save, bro. There's no way to ensure your future memories. Oh, thank you. This way, please. Buat kemana itu, sus? Itu ada tempat duduk, sus? Hah? Sus, teh? Ya, susternya pergi, teman-teman. Masuk ke situ. Oke. Okay. Gua akan ikutin aja apa yang maunya, suster. Siap. Smells like medicine. Ya iyalah, rumah sakit itu loh. Ada bunyi, apa namanya? Jam. Ngeri banget. Gua nggak mau punya jam seperti itu, bro. Kayaknya gua harus duduk sini. Nggak ada pilihan lain, bro, selain duduk sini. Pintunya right. Ditutup. Relax. Oh, I cannot relax, sister. Please, have a seat. Upgrade? Wow, gue bisa upgrade, bro. Perutnya si Kastanyel kenapa tuh? Nggak ada luka apa-apa. What the hell? What? Oh my god. Gue diapain? This is for your own good. Okay. Stop. Upgrade. Pencet enter, teman-teman, untuk upgrade. Buat apa ini? Gua nggak tahu. Oke, upgrade lagi. There now. You see? All better. Belum? Belum lihat apa-apa gua. I'm going crazy. I don't know. Api di mana-mana. Tunggu dulu. Susternya kebakar. Ini cuma memori gua, bayangan gua atau apa ini? I'll be waiting. Oke, suster. Gua nggak tahu lagi nama susternya apa.
gue ternyata bangun di sini teman-teman. Oke, gue harus menyelamatkan Kidman, terus Lasley, sama ada dokter satu lagi bro. Selamatin, hey kasanya, come on. Sebelum apa namanya mobilnya meledak. Shit. Okay. What the hell is going on? Ambil. Oke. Okay. Where am I? Oh, gue harus ngapain? Gue harus ke situ. Hey, Kidman. Oh my god. Sepertinya mereka sudah keluar dari tempat ini, bro. Apa ini? Oke. Okay. Oh, untuk menambah health gua. Thank you. Fee. Oh, oke. Okay. Oh. Oke, okay. Udah bisa nambahin health gua, bro. Terus apa yang harus gua lakuin lagi di sini? Mari kita periksa-periksa dulu, bro. Ah, ternyata gua enggak bisa ngapa-ngapain di sini, bro. Oke, okay. Kita akan lanjutkan perjalanan kita, saudara-saudara. Dan kita harus jalan setapak. Oke, okay, gua akan ngikutin jalan setapak yang sudah ada darah-darahnya ini. Siapa yang berdarah di sini, bro? Apakah Kidman, Lasley, atau dokter, atau sopir polisi yang tadi, bro? Oh, jejaknya ikutin terus. Jejaknya ke sini, bro. Oh my. Hus. Oh my god, melee attack F. Oke. Okay. Sorry. Ini apa, bro? Jijik amat. Kambing. Oh, bukan sapi. Isi dalamnya terbongkar semua. Oke, gua bisa bongkar ini. Kuat amat nih. Kastanyel. Bisa hancurin box. Oke, sekarang gua kemana? Tetap ngikutin jalan setapak. BTW di sini gelap banget, bro. Gua enggak punya flashlight. Belum punya flashlight sama sekali. Jadi, sorry banget kalau misalnya game-nya agak gelap, teman-teman. Oh, ada api. Kidman. Mantap kali. Mantap. Oke. Gua dapat bukan flashlight teman-teman, tapi lentera. Lentera. Siapa itu? Zombie. Bro, jangan ke situ, bro. Dia lagi makan sesuatu, bro. Oh my god, gua harus tetap ke situ, bro. Oh my. Ih, dia makan orang loh. Makan siapa itu? Makan dokter. Gua ada pistol. Dapat pistol. Okay. It's time to shoot this bad guys. Oh, Cannoli. Namanya Cannoli bro dari tadi. Okay. No. Headshot. Gak bisa headshot, bro. Headshot gak bisa langsung mati, bro, di sini. Gawat ini game. God, Cannoli. Gua harus terpaksa menembak itu Cannoli, bro. Oh, 3 kali tembak baru dia mati. Gawat ini game. Gak bisa 1 kali headshot, bro. Sayang sekali kepalanya tercabut, teman-teman. Ini gua bisa ambil lagi enggak lenteranya? Kayaknya enggak bisa, bro. Oh, gua bisa hancurin ini. Oke. Dan gua enggak dapat apa-apa. BTW di sini movement kameranya agak sedikit membingungkan kan, benar. Agak susah dikontrol juga. Jadi sorry banget kalau misalnya kameranya random banget ini. Terlalu dekat juga menurut gua ya, ini terlalu dekat kameranya. Oke, okay, let's go. Continue. Oke, okay, let's we continue this game, bro. Masuk ke dalam gua yang gua mau ambil lentera gua lagi, boleh enggak? Itu di dalam guanya gelap kali. Hei, ambil lenteranya. Gak bisa, bro. Gak bisa ambil lentera. Jadi gua harus masuk ke dalam tanpa lentera. Ya sudah, tak apa teman-teman. Gua udah cari-cari di inventory juga gak ada lenteranya. Jadi kita harus... pencet Q. Oke. Pencet Q untuk menyalakan lentera. BTW, lenteranya mana? Kok tiba-tiba nyala aja? Lah, mana lenteranya? Itu. What? Lenteranya ditaruh di pantat, bro. Gak kepanasan lu, bro. Hah? Taruh di pantat. Itu ada ijo-ijo. Itu ada orang, bro. Tapi gua ambil ijo-ijo ini dulu, bro. Karena ini kayaknya penting buat gua upgrade. Oke. Ini juga ada sesuatu yang bisa dihancurkan. Hancurkan! Nggak bisa dihancurkan, bro. Hancurkan! Oke, nggak bisa, bro. Kita akan masuk ke sini. Sepertinya itu Lasley. Hai. Wow. What is that? Warning me about this? You're Lasley, right? I'm a police officer. Maybe I should help you. Should help you? Shit.
How am I gonna get you to a hospital? Hospital. 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 Hospital! What the fuck? Orang gila dia, bro. Apa emang gila dia, bro? Okay. Disarm. Space. Okay. Ini kayaknya jebakan, bro. Jadi gua harus hati-hati dengan jebakan ini, saudara-saudara. Okay. Wow. Challenge di depan, teman-teman. Semakin terbuka. Mantap sekali ini game. Sorry banget, teman-teman. Gua juga habis baru habis makan. Shift untuk sprint. Oh, okay. Thank you for telling me. Sekarang gue udah di luar, teman-teman, dan gue nggak tahu harus kemana ini karena mapnya lumayan besar. Gue akan keliling-keliling dulu, semoga aja gue nggak ketemu zombie. Oh my god, no. Oh, oke, okay. Using matches untuk burn bodinya. Oke. ambil, pick up. Gue dapat 2, bro, dan gue akan burn mereka supaya mereka nggak hidup lagi, bro. Kalau mereka hidup lagi, bisa kewalahan gue untuk melawan mereka, karena gue bisa hancurin itu. Karena untuk bunuh mereka, teman-teman, perlu 3 peluru. Oke. Kita harus kemana lagi? Sepertinya harus ke situ, teman-teman. Oke. Gue akan coba ke situ. Di depan pintu sudah ada darah-darah gitu. Oh. Leslie udah menghilang, bro. Gue udah gak tahu kemana dia. Hai. Gue lihat di dalam ada cairan hijau-hijau yang buat gue up. Mirror. Tempat apa itu? Kok ada suster yang pertama kali gue ketemu? Dia masuk ke cermin situ. Oke, kita akan coba. Kita akan coba. Ini gue pick up. Apa ini? Pick up. Journal of Sebastian. Oh, nama gue Sebastian Castellanos. Oh, nama gue Sebastian, bro. Jadi gue bisa panggil dia Sebastian. Oke, biar lebih gampang, teman-teman. Gue panggil dia Sebastian bisa. Atau enggak, Castanyal. Oke, thank you. Shit. Kenapa, bro? Sebastian? What happened, Sebastian? Okay. Let's try. Must be losing it. Gua masih nggak terlalu ngerti sih, teman-teman. Tapi kayaknya ini adalah tempat yang aman, yang dimana gue bisa upgrade dan bisa save, sepertinya ya. Kita akan bertemu dengan suster itu kembali. Itu ada cermin lagi, bro. Okay. Suster, gue mau nge-save dong. Let's go. Let's be safe this game. Whatever is the matter. Hai, Sus. Lu siapa sih namanya, Sus? Kenalan dong, Sus. Ngantuk susternya. Tidur, Sus. Kalau ngantuk. Oke, teman-teman, kita akan coba untuk upgrade kembali karena gue masih penasaran di sini gue bisa upgrade apa aja. Yang tadi gue juga nggak ngerti gue upgrade apa, teman-teman. Oh. Oke. Oh, gue bisa upgrade life gue, teman-teman. Sprint gue, melee damage, sama ini buat healing gue. Dan ternyata, teman-teman, poin gue kurang. Minimal 2000. Gue cuma punya 1800, jadi gue nggak bisa upgrade. Oke. Nggak apa-apa, teman-teman. Next time kita akan upgrade. Sekarang gue mau keluar dari rumah sakit ini kayak gimana? Apakah harus masuk ke cermin di sana? Oh, cermin di sini kayaknya. Bisa? Oh, ya bisa, bro. Oke, let's go. Continue this journey. Open sesame. Sebastian buka pintunya pelan banget. Dan teman-teman, gue harus akhiri untuk video The Evil Within kali ini sampai di sini dulu, teman-teman. Jika kalian suka, silahkan kasih like, komen, dan subscribe kalau emang kalian suka. Dan sampai jumpa, teman-teman. Kenapa, Sebastian? Sakit kepala ya? Oke. Okay. Dan sampai jumpa, teman-teman, di next episode. Bye-bye.